Berani dia mencuri surlingku. Anakku Barat! Mau apa kamu? Tidak mau apa-apa. Pertemuan ini seperti sudah diatur dewa. Tidak pernah aku bayangkan bahwa aku bisa bertemu Anda di tempat seperti ini. Kalau sudah ketemu, terus mau apa? Terus terang, aku benci sama kamu. Kasar padaku, Lesmini. Aku memang bukan pemuda baik-baik. Tapi secara jujur, aku benar-benar mencintaimu. Sejak pertama kali kau menolongku. Waktu aku dikeroyok prajurit Kuntala di Madangkara. Setiap saat, aku selalu menolong orang-orang yang dianiaya penjajah Kuntala. Siapapun dia. Jadi kau tidak usah berpikiran yang tidak-tidak. Mengerti? Jangan marah dulu, Lasmini. Aku akan membunuhmu. Kalau kau berani kurang ajar lagi padaku. Ingat itu murid Durgalapati? Belum pernah aku dihina seperti ini. Aku akan membalasnya.
Maafkan aku, Lesmini. Permadi pantang dihina.